tahun 2021 Direktorat SMP ini ada 5 program prioritas utama ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan sarana prasarana, khususnya dalam bentuk pengadaan teknologi informasi komunikasi sebanyak lebih dari 6.435 sekolah ya, yang kita kirimkan, dan alhamdulillah pengadaannya berjalan dengan baik, proses distribusinya juga dengan baik, dan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis terkait dengan pengadaan itu juga sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga tahun 2021 ini bisa dilaksanakan dengan optimal. Dan yang kedua itu adalah kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu program sekolah penggerak. Jadi di tahap 1 ada 111 kabupaten kota dengan 2.500 sekolah, diantaranya itu 574 adalah SMP. Dan ini juga akan berlanjut pada angkatan kedua sebanyak 10.000 sekolah, dan diantaranya tentu juga ada SMP. Dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen calon-calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh GTK. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kegiatan pembinaan peserta didik, di mana kita mengantisipasi memperkecil dampak dari terjadinya perundungan-perundungan di sekolah, kasus-kasus bullying, kemudian juga bagaimana tidak terjadinya intoleransi di sekolah, dan juga tidak terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program-program afirmasi. Jadi kita punya program kekhususan, yaitu adalah bagi anak-anak Indonesia yang berada di perkebunan-perkebunan di luar negeri, itu kita berikan bantuan dan kita berikan pendampingan, kita berikan pembelajaran bekerjasama dengan Sekolah Internasional Indonesia yang ada di Kinabalu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kegiatan-kegiatan pelaksanaan asesmen nasional, kemudian juga bimbingan terhadap optimalisasi kurikulum ini yang terkait dengan program penilaian dan pembelajaran. Alhamdulillah 2021 semua tercapai, sehingga realisasi anggaran kita sampai hari ini adalah paling baik dan tertinggi di antara unit-unit di Pautdasmen. Angkanya bisa mendekati angka 98,79%. Itu capaian kita di 2021. Ya, sepasti ya, karena memang tantangan di 2021 ini, di samping situasi pandemi COVID-19 yang juga mengharuskan kita melakukan semua program kegiatan itu dalam protokol kesehatan yang ketat. Ada kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan secara daring, karena memang tidak mungkin kita laksanakan secara luring. Tentu efektivitas antara daring dan luring akan selalu berbeda. Tapi dengan tekad dan teman-teman, semua bisa kita lewati dan kita lakukan strategi-strategi di mana bisa kegiatan itu kita laksanakan selalu luring. Kita mendatangi lokus-lokus kegiatan di tempat-tempat yang memungkinkan. Tetapi bagi daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan, tentu adalah kita adakan dengan kegiatan daring. Jadi persoalannya adalah persoalan pandemi COVID-19, semua kita mengalami ini. Tentu para staff juga harus dibekali dengan bagaimana memastikan mereka juga sehat dalam melaksanakan program, tidak terdampak, karena bagaimanapun efek-efek dari COVID-19 ini tentu juga akan bisa berakibat ya kepada staff-staff kita yang lain. Makanya protokol kesehatan menjadi titik pijak kita dalam melaksanakan kegiatan. Ya, yang pertama pasti ya, kita sering di dalam setiap pertemuan bagaimana teman-teman selalu menjaga kesehatan, itu yang pertama dulu. Dan alhamdulillah semua staf kita sudah melaksanakan atau sudah mendapat vaksinasi ya, sampai pada dosis yang kedua. Hanya mungkin 1-2 orang karena memang disebabkan oleh kondisi kesehatan yang memang tidak memungkinkan untuk dokter, yang tidak bisa divaksinasi.
Jadi kita selalu menghimbau agar teman-teman walaupun sudah divaksinasi, tetapi ketika melaksanakan kegiatan betul-betul menjaga protokol kesehatan. Antara lain adalah setiap peserta yang kita undang dalam bentuk luring, itu kita harus pastikan yang masuk ke ruangan itu adalah yang kondisinya sehat. Jadi kita lakukan pemeriksaan baik itu dalam bentuk swab antigen. Dan imbauan berikutnya tentu kita tetap berharap kepada teman-teman menjadikan tantangan itu adalah sebuah peluang. Sehingga bagaimanapun, sekecil apapun, resiko-risiko pekerjaan itu harus kita minimalisir. Sebab kalau tidak, tentu dengan tidak bergeraknya kegiatan-kegiatan, tentu sektor-sektor yang lain, terutama yang berdampak kepada pencapaian-pencapaian target program strategis, sulit kita jalankan.